Petugas Damkar Kota Tarakan, Kalimantan Utara mengevakuasi ular piton yang bersembunyi di balik celah tembok rumah warga. Evakuasi berjalan 15 menit karena butuh tenaga ekstra untuk mengangkat ular sepanjang 3,5 meter tersebut. Petugas damkar dari PMK Regu A, Mako Kampung 1 berusaha mengevakuasi ular piton yang berada di balik celah tembok pagar rumah warga. Ular sepanjang 3,5 meter tersebut dilaporkan warga bersembunyi di balik tembok setelah awalnya berada di halaman rumah. Pemilik rumah yang khawatir langsung melaporkannya ke PMK Kota Tarakan. Selanjutnya, ular piton jenis sanca kembang tersebut dilepas liarkan kembali ke hutan lindung Gunung Selatan. Awas, kalau kelempar kepalanya itu awas. Awas.